Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ada Kristina Mbina Iman. Saya ialah pelajar daripada College Professional Mara Indramayu Kuantan Pahang. Saya mengambil diploma dalam jurusan Creative Digital Media Production dan sekarang saya merupakan pelajar intern di Pejabat Pendidikan Daerah Setiu di bawah unit USTP, Sektor Pembelajaran. Pengalaman saya di sini, saya dipertemukan dengan ramai pegawai-pegawai yang berkaliber yang banyak membantu saya dalam internship saya di PPD. Ada juga pengalaman yang berat saya lalui, iaitu antaranya ialah ketika SD card saya dimasuki virus dan menyebabkan gambar-gambar saya hilang. Tetapi dengan bantuan juruteknik komputer di pusat kegiatan guru, dia telah membantu saya untuk convert balik gambar-gambar yang hilang tu, jadi saya boleh selamatkan gambar-gambar tu. Masalah yang saya hadapi di latihan industri saya, salah satunya ialah pada mulanya saya ada masalah untuk berkomunikasi. Saya agak malu, tetapi semakin lama saya berada di sini, saya rasa sangat selesa. Orang-orang di sini pun sangat-sangat ramah dan sangat-sangat memahami, dan orang-orang kat sana pun suka bergurau sangat sesama each other. Dan saya rasa itu antara kenangan indah yang saya akan ingat sampai bila-bila. Saya ada juga masalah sebab masalah cuaca di sini. Saya intern pada Julai hingga Disember. Cuaca tidak menentu di sini dan ada satu hari saya pergi syuting untuk hari sukan dekat sekolah SK Putrajaya dan padang dia orang memang berselut semua. Tapi saya tetap pergi ambil gambar dan seluar saya of course kotor. Tapi itu ialah salah satu obstacle yang saya rasa worth it untuk saya tempuh kerana ia telah memberi saya kenangan dalam syuting dalam hujan. Pencapaian saya dekat sini banyak, tapi saya boleh highlightkan beberapa yang paling saya rasa saya paling bangga dengan diri sendiri, iaitu saya telah berjaya membantu dua buah sekolah, sekolah menengah dan sekolah rendah, SK Sri Langkap dan juga SMK Guntung untuk penghasilan video korporat di sekolah mereka dengan bantuan pusat sumber sekolah PSS dan juga dengan bantuan supervisor saya Cikgu Muhammad Farus bin Harun. Dan saya telah menghasilkan storyboard, moodboard, storyline dan shooting. Saya pergi shooting sendiri, saya edit sendiri dan terhasillah video korporat tu. Video korporat dua buah sekolah yang mengambil masa dalam 3 bulan untuk saya siapkan setiap sekolah. Dan juga saya telah berjaya buat satu video untuk PPD Setiu juga atas bantuan Cikgu Virus dan juga beberapa orang juru teknik komputer. Dan saya juga sangat berbesar hati apabila saya telah dijemput sebagai salah seorang daripada facilitator untuk bengkel penghasilan poster peringkat daerah Setiu di mana PPD telah mengambil inisiatif untuk menjemput semua guru media di daerah Setiu untuk sama-sama berkumpul dan berkongsi ilmu dalam penghasilan poster menggunakan PowerPoint dan juga Canva. Assalamualaikum and hello. My name is Budi and I am SISC officer in PPD Setiu. Saya Abdul Halim bin Ismail, pegawai SIC Plus TVET di Pejabat Pendidikan Daerah Setiu. Saya Muhammad Fairuz bin Harun, penolong PPD unit USTP, unit sumber dan teknologi pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Setiu. Saya supervisor kepada Nur Alia Kristina binti Naiman. Saya Ahmad Faizal bin Tajuddin, timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pembelajaran PPD Setiu. She's really good in technology. As I can say, she's a technology literate. She has been helping a lot in the documentation process in this office with the taking photos and doing a lot of videos, flyer and posters, which is a big help to us here in this office. I see Alia as more like a colleague than rather than as an intern because she is very well presented and she's really helpful in the office and she's get along with everyone in the office. Pada awalnya dia memang pemalu sikit lah. Tapi lama-kelamaan dia dah boleh get along dengan kami dan kami pun tak adalah layan dia macam budak intern sangat. Macam rakan sekerja yang lain. Dan pada pandangan saya, dia seorang yang berkebolehan dalam bidang dia lah. Tak sangat talented dan... Oh, mengganggu.
Dan macam saya cakap tadi, beliau selalu dan seringlah sering membantu kami dan selalu menawarkan diri untuk membantu kami. Dan kami sangat berpuas hati dengan tugas ataupun bantuan yang diberikan. Dan alhamdulillah, bantuan yang diberikan itu sangat membantu kami dalam usaha kami untuk menyediakan laporan mingguan dan juga bulanan lah. Jadi sepanjang praktikal Alia di PPD STU, dia menunjukkan satu komitmen yang sangat baik, membantu guru-guru di daerah STU menambah baik skill-skill, terutama dalam bidang penyiaran, membantu guru-guru membuat storyboard, membantu guru-guru membuat rakaman yang baik mengikut apa yang dia dapat semasa belajar di universiti. Dan seterusnya, Alia ini seorang yang berbakat besar, ada kemahiran skill yang baik dalam menghasilkan suatu tugasan, dan dia tidak menolak apa tugasan yang diberikan dan sentiasa bersedia dengan apa arahan yang diberikan oleh saya. Walaubagaimanapun, masih ada ruang untuk dia tambah baik skill-skill dia, dan saya harap ruang-ruang itu dia cuba perbaiki, cuba untuk capai yang lebih baik di masa hadapan. Saya mengharapkan juga pada masa hadapan Alia terus kembangkan kerjaya dia dalam bidang ini, mungkin dalam ke arah yang lebih mencabar, mengikut kesesuaian kemampuan yang dia ada. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Alia kerana memilih PPD STU sebagai tempat untuk melakukan latihan industri. Dan alhamdulillah, sepanjang Alia berada di sini, saya sendiri, rakan-rakan di sektor pembelajaran berasa sangat terhutang budi kerana Alia telah berjaya mempraktikkan apa yang telah dipelajari panjang menerima ilmu di sana untuk diamalkan semasa latihan industri ini. Dan apa yang telah dilakukan selama ini, Alia banyak membantu mereka berdua, Cikgu Fairos dan juga Cikgu Afero yang merupakan pegawai USTP PPD STU, membantu mereka untuk merealisasikan beberapa projek seperti menyediakan video korporat, poster-poster yang melibatkan sekolah dan juga PPD sepanjang berada di sini. Jadi saya merasakan dan saya nampak Alia sudah bersedia untuk berada di aliran kerjaya kerana tugas-tugas yang ditanggung di sini agak menyeluruh. My advice to Alia, I wish you all the best for your future endeavor, and just be yourself, stick to yourself, and I can see a lot of good quality in you, and I can see that you are going places in the future, and personally, I'm looking forward to work with you again. Thank you very much. Teruskan budaya kerja yang cemerlang. Kalau boleh yang syai-syai itu perbaiki, sering berkomunikasi dengan orang dan tidak berhenti belajar. Teruskan sampai bila-bila, kerana dengan ilmu itulah martabat kita dipandang tinggi. Okay, sekian, good luck Alia. Semoga anda terus berjaya mendapat apa yang anda impikan. Teruskan perjuangan ini, jangan berhenti di sini sahaja. Jika ada peluang untuk sambung belajar ke arah yang lebih tinggi, harus haut cabaran ini. Dan semoga beliau dapat menamatkan pengajian yang dia teruskan ini dengan baik dan mendapat keputusan skor yang tinggi. Semoga dimurahkan rezeki untuk kerjaya beliau di masa hadapan. Dan saya mengharapkan Alia ini mendapat peluang yang sewajarnya dan capai cita-citanya lah dengan bidang yang dia ceburi ini. Saya doakan semoga Alia teruskan usaha yang kuat itu dan terus menimba ilmu, kerana kita semua sedar ilmu yang kita timba semasa berada di universiti ataupun di PPD semasa melakukan latihan industri ini tidak mencukupi kerana ianya sentiasa berubah-ubah. Jadi saya doakan selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia. Dah.